Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Mimin hadir lagi dengan kabar terupdate terbaru terseru tentunya. Nah, di sini Mimin ada berita terhangat begitu ya, guys. Nih katanya ya, gosip-gosipnya nih, Billy Syafoutra ungkapkan rasa yang kedua kalinya untuk Amanda Manopo nih, guys. Nah, bagaimana jawaban Amanda Manopo di hari Natal ini ya, guys? Namun Mimin, sebelum Mimin melanjutkan info ini bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, alangkah baiknya jika kalian like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Amanda Manopo dan Billy Syafoutra merupakan pasangan selebriti yang hingga kini masih ramai dibicarakan masyarakat. Keduanya bahkan sudah menjadi sorotan sebelum benar-benar menjalin hubungan pacaran. Amanda Manopo dan Billy Syafoutra bahkan sering disebut pasangan bucin oleh netizen. Hal itu lantaran keduanya sering menunjukkan interaksi yang manis di media sosial. Namun, hubungan mereka sekarang ini tinggal kenangan. Walau hanya sebatas mantan, Billy Syafoutra masih saja memberikan perhatian lebih kepada Amanda Manopo. Seperti baru-baru ini di momen perayaan Natal, Billy Syafoutra tak lupa memberikan ucapan Hari Natal dan Happy New Year untuk Amanda Manopo. Ucapan tersebut dibagikan langsung oleh Amanda Manopo di Instastory Instagramnya. Terlihat Amanda Manopo tampak bahagia karena mantannya tersebut masih ingat momen tersebut. Belum sampai situ saja, ternyata Billy Syafoutra pun mengutarakan cintanya untuk kedua kalinya. Billy mengakui kalau dirinya belum bisa move on dari cinta Amanda Manopo. Billy memberikan secarik kertas di balik bunga yang diberikannya kepada Amanda Manopo. Dalam kertas tersebut, Billy mengatakan yang intinya ingin balikan lagi dengan Amanda Manopo. Namun permintaan Billy tersebut belum ditanggapi dengan serius oleh Amanda Manopo. Nah guys, akankah Amanda Manopo menerima cinta Billy kembali ya guys? Nah, kita lihat di sini Amanda Manopo pamer bunga ros yang merah merekah. Aduh duh, ini Amanda Manopo ya guys. Secerah auranya di hari Natal begitu ya guys. A flower blossom for its own joy, begitu dari Super Aladdin ya. Dan ini dikomentari banyak fans. Dari Mediana, coba digabung sama bunga semalam roses juga kan ya. Vibesnya mirip lah ya gitu ya. Kenapa masih keinget bunga di scan semalam, sama-sama mawar merah kan? Cuma mau nanya itu bunga dari siapa Nona cantik? Jangan bikin haluku menjadi-jadi. Nah di sini jadi banyak bener ya, banyak banget begitu ya yang beranggapan kalau ini bunga dari siapa begitu ya. Penasaran banget begitu ya guys. Nah guys, bagaimana pendapat kalian dengan senyum Amanda Manopo dan dipadukan dengan bunga ros ini guys? Nah guys, sekian dulu ya info dari Mimin. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.